Yeah. To the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes. To finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. Selamat siang kepada seluruh WIBL fans. Masih di seri yang kedua dari WIBL di Kota Surabaya, kali ini di Gor Kertajaya. Hingga tanggal 1 Mei 2016, yaitu hari ini. Antara Surabaya Fever selaku tuan rumah dan Tomang Sakti Merpati Bali. Pastinya masih disponsori oleh Simpati Telkomsel, Rating Deng, RTV, Molten, and Mineral Round 88, dan juga Injers. Yang dikemas rapi dan diselenggarakan oleh Starting Five Sport Entertainment, bekerjasama dengan PB Berbasi. Ya. Telah bersiap di tengah lapangan tadi, tiga wasit yang akan memimpin pertandingan. Henry Yunus Bola,
Yuli Wulandari, Yosef, dan Henry. For the top game, this is 35-30 for Bali Bali. Hector number 2, Profusas Patri Jakarta, Agusti Elia Radita. Hector number 7, Starting 5 dari Tomang Sakti Merpati Bali. Agustin Dade Pratita. Olin Clara Ananta. Ana Indonesia dan Jenny. Ya, kali ini Yunita jadi starting line up dari Surabaya Fever. Juga ada Raisa Anggita Bening yang pernah memperkuat tim basket putih Indonesia. Begitu juga dengan Sofia. Ya, dan kali ini Henry Sujono. Starting line up dari Surabaya Fever. Ya, mereka dari kedua tim ini perform Tomang Sakti yang pasti sanggup mengimbangi Merah Putih Predator menjadi sebuah permasalahan yang harus dievaluasi oleh coach Raul Miguel. Jadi diimbangi Merah Putih Predator yang kemarin memenangkan game Tomang Sakti Merpati. Yaitu masalah utama adalah dalam hal defense. Apalagi mengingat kita bahwa seorang Anggita Bening, kemudian juga ada Gabriel Sofia yang sangat baik di under basket. Permainan Tomang Sakti terlihat tidak segarang sebelumnya. Itu yang memang tanpa seorang Dora Lovita, juga Jacqueline yang tidak dapat bermain karena cedera. Zondi dan Tomang Sakti bisa dipecahkan dengan tembakan 3 angka oleh Merah Putih Predator kemarin. Akan sangat berbahaya melawan tim Surabaya Fever yang mempunyai tembakan 3 angka seperti Mariana Hermawan, juga Anissa Widyarni yang sangat bagus menembak 3 point. Ini yang menjadi satu evaluasi penting buat Tomang Sakti Merpati Bali. Iya, ada sedikit dorongan Agustin kali ini. Tembakan Raisa belum menengahi sasaran. Masih dapat kali ini Sofia. Yeni kepada Anne. Ya, ball motion yang baik kali ini. Masuk. Membuka dengan 2 point kadek tadi.
nambah poin ya, kali ini masih gagal. Terpaut 3 poin saja kali ini. Agustin. Masih Agustin. Gagal kali ini Ana Inessa. Yunita juga masih gagal defensive rebound Ana. Offensive foul ya. Ya, time out diminta oleh Surabaya Vival. Ya, itulah dia tadi. Raisa dibantu temannya untuk bangkit lagi. Pemirsa masih di seri Surabaya di Gor Kertajaya hingga tanggal 1 Mei yaitu hari ini. Jadi para warga kota Surabaya dan sekitarnya, Anda langsung saja meluncur ke Gor Kertajaya tepatnya. Anda bisa menyaksikan dan merasakan aura kompetisi yang tinggi di IBL ataupun WIBL. Inilah hari Minggu, hari yang terakhir, hari untuk keluarga ya. Anda bisa membawa atau mengajak anak, teman, tante atau om yang bersama-sama menyaksikan laga-laga seru di IBL ataupun WIBL. Diingat bahwa di bulan Mei, bulan ini, ada playoff. Maka dari itu adalah seri di kota Surabaya ini merupakan seri yang terakhir dari seri-seri sebelumnya. Yang pertama ada di Jakarta, kemudian di Malang, yang ketiga di Yogyakarta, kemudian di Semarang, dan yang kelima kemarin di kota Bandung. Kemang Sakti Merpati masih 5 dan Surabaya Fever 2. Masih zone defense 1-2-2 yang dipatekan oleh Surabaya Fever. Masih gagal tadi Ines. Defensive rebound Asofia. Tip yang baik tadi. Yunita. Sayang sekali gagal Yunita. Inessa. Baik sekali. Ah, sayang belum masuk. Second break yang baik tadi. Sama-sama zone defense. Ah, terjatuh tadi Nadia. Skip pass. Yunita kembali mencoba 3 point. Masih juga gagal, tapi tenang. Masih ada Sofia dan Anggita Bening. 2 point. Inessa, masih Inessa. Kali ini Temang Sakti coba untuk ball motion yang tabrak oleh Nadia. Bank shoot 3 point. Kadek Pratita. Iya. Yunita kembali pada Anggita Bening. Double attack tadi. Pass. Asis Raisa Bening 2 point. Hanya terpaut 2 poin kali 2 poin saja pemirsa. Thomas Sati ada 3 personal foul. Yaitu sayang sekali lepas seorang Agustin tadi. Ya, meskipun menang dengan sahabat, field goal percentage dari
Surabaya Fever menurun hanya 30%. Ini adalah field goal terendah Surabaya Fever selama reguler seri reguler, dan pertandingan melawan sahabat Semarang, pertandingan terpelan oleh Surabaya Fever. Ya, perlu diingat bahwa Surabaya Fever kemudian CLS Knight Surabaya adalah tipikal tim yang bermain sangat cepat. Rata-rata Surabaya Fever bermain dengan 83 possession di tiap pertandingannya. Namun pada saat pertandingan terakhirnya, Surabaya Fever hanya bermain 71 possession. Jadi ada 71 posisi untuk menyerang atau mendefense. Jadi jarang melakukan fast break. Kalau kita berbicara dengan banyaknya possession ataupun dengan cepat melakukan offense, baik itu full court ataupun dengan fast break. Offensive foul. Ya, kali ini hanya terpaut satu poin saja. Surabaya Fever tertinggal dari Tomang Sakti Merpati Bali. Nadia fake. Sayang sekali, kurang. Kurang power saya kira dengan posisi yang sulit, memang harus butuh energi yang lebih melakukan. Kali ini kembali Sofia. Ya, ada sedikit dorongan kepada Kadek Rima Anggar. Ya, Jasmine Diana White dan Nadia, masih Jasmine, maksudnya pada Kadek Rima Anggen tadi, tapi gagal. Kali ini ada Megan Marlina. Wow, banyak sekali pemain-pemain dari masuk kali ini, Raisa. Ya, Marlina Anggita Bening, kemudian juga ada Mega yang masuk dalam jajaran timnas, penguat basket timnas waktu di SEA Games kemarin, SEA Games ke-28 di Singapura. Ya, Regita. Masih Regita. Wow, diganggu oleh Marlina tadi. Hampir saja steal Inessa. Iya, personal foul kali ini Inessa. Mendapatkan dua kali tembakan free throw karena mengingat bahwa Tomang Sakti Merpati Bali ada sudah team foul. Ya, dibilang saya bisa bilang bahwa ini adalah salah satu timnas putri di tim Surabaya, cuman hanya Sumiati saja apabila seorang Sofia dimainkan. Sama juga dengan Tomang Sakti melawan timnas, tapi Tomang Sakti perlu diingat bahwa ada beberapa pemain Tomang Sakti yang juga memperkuat timnas putri. Ya, Raisa, Raisa kemarin
kemarin juga masuk dalam pelatnas, tapi peraturan FIBA masih tidak memperbolehkan seorang menggunakan hijab. Ya, saya sempat bertanya bahwa seorang Raisa adalah pemain yang bagus sekali, tapi ya itulah peraturan. Kita belum tahu kedepannya bagaimana FIBA, peraturan FIBA. Kali ini berbalik unggul, Temang Sakti, satu poin, 11. Raisa, terjadi personal foul, Jasmine Diana. Iya, Jasmine nomor 10, iya. Iya, inilah. Raisa masuk, menyamakan menjadi 11 sama. Surabaya Fever versus Tomang Sakti Merpati Bali. Ya, poin berbalik unggul kali ini Surabaya Fever. Satu poin saja dari Tomang Sakti Merpati. Intercept yang baik dari Sumiati, cepat sekali ke depan Marlina. Anggita Bening, oh, tapi masih ada Jasmine Diana. Dapat kembali Sumiati. One on one Sumiati mencoba 3 point kali ini. Wah, Sumiati. Berbahaya, pemirsa. Satu lawan satu, dia mampu untuk membuat 3 point. Ya, karena 3 point juga yang pasti ada persentase 3 point yang lebih, ya lebih rendah daripada melakukan posisinya di underbasket. Jadi ada 90% bisa poin di underbasket, lebih mudah daripada mencetak 3 point. Tapi setelah Sumiati mencoba untuk melakukan 3 point dan berhasil. Apabila tadi tidak berhasil, ya, akan membuat statistik berubah. Tapi kali ini setelah melakukan steal dan menembak 3 point. 15, 11. Surabaya Fever unggul 4 poin dari Tomang Sakti Merpati Bali. Masih dikemas rapi oleh Stati 5 Sport Entertainment. Masih di Gor Kertajaya. Seri yang ke-6 di kota Surabaya. Untuk IBL dan WIBL. Dan inilah hari yang terakhir bagi para IBL fans ataupun WIBL. Jangan lewatkan game yang ini. Ini bang, pasti sangat seru sekali. Nadia. Ananta Pauline. 3 point. And one. Iya. Apakah kali ini Pauline Clara Ananta menyamakan dengan satu kali free throw yang telah diberikan oleh wasit. Sangat seru pemirsa, masih menyisakan waktu 1 menit 46 detik lagi. Baik sekali, 4-point play, 2-2-1 sekarang. Big press dari Tomang Sakti. Masih kali ini, wow, sangat lincah sekali. Tapi gagal sayang sekali Raisa. Sepertinya penonton berteriak kecewa. Karena gerakan yang sangat baik tadi oleh Raisa. Kali Nadia.
Kembali Anata. Regita. Si gagal Regita. Defensif. Rebound dari Raisa. Marlina. Hampir saja lepas. Anggita Beningah. Masih ada seorang Sumiati tadi melakukan offensive rebound. Dan ya, substitution ada Sofia menggantikan Anggita Bening. Begitu juga dengan Inessa digantikan oleh Sarce. Sumiati juga gagal offensive rebound. Ah, sayang sekali. Backcourt. Iya. Tidak dapat dikuasai dengan baik oleh Marlina tadi, passing dari Raisa, offensive rebound tadi. Kembali Pauline Clara Ananta. 3 point dan 30 detik misalkan waktu kali ini. Sofia, Paul, ya, Kadek Rima, Anggen, Radia Sofia. ...16-17. Free throw yang kedua masuk. Hanya terpaut satu poin, menyisakan waktu 25 detik lagi. Yeni, kapten dari Tomang Sakti Merpati. Masih Yeni. Kembali Nadia pada Yeni. Ah, sayangnya, sayang sekali hampir lepas Nadia. Nice, 2 point. Dan 2 point dari Nadia tadi berakhir sudah kuarter yang pertama. 20-17. Masih unggul Tomang Sakti Merpati Bali dari Surabaya Fever. Jangan kemana-mana, masih di WIBL Women Indonesian Basketball League. Poin mas saya dari Tomang Sakti Merpati Bali. Field goal percentage dari Tomang Sakti 53 dan 33% Surabaya Fever. Ya, meskipun kali ini masih tertinggal 3 poin saja. Total rebound dari Surabaya Fever 10 sedangkan total rebound dari Tomang Sakti Merpati Bali 9, terpaut satu saja. Dan turnover dari Tomang Sakti 7, sedangkan Surabaya Fever 4.
point of turnover. Surabaya Fever 6 sedangkan Thomas Satyanya 3 di kuarter yang pertama ini. Point in the paint yang terutama Surabaya Fever ada 4 sedangkan Merpati Tomang Sakti Merpati Bali hanya belum sama sekali. Back to the game. 17-20. Coba Marlina kali ini. Masih juga gagal Marlina. Mega Nanda merubah poin menjadi 19-20. Terpaut 1 poin kali ini Surabaya Fever dari Tomang Sakti Merpati Bali. Agustin, masih Agustin kali ini dengan Sarce. Pick. Adek 5 Anggen. Sarce skip pass pada Yeni. Masih gagal. Tidak mengenai ring kali ini. Menambah poin Thomas Sati kembali. Sayang sekali. Passing kepada Sofia tadi. Turnover Marlina. Wow, baik kali ini passing yang diperagakan oleh pemain-pemain dari Tomang Sati. Sarce mencoba 3 point, masuk Sarce. Ya, zone defense yang dipecahkan oleh Tomang Sakti dengan cara passing. Ball motion, passing, dan diakhiri dengan tembakan. Kembali Mega Danda. Two point terpaut kali ini, hanya 2 point saja. 21-23, Sarce mencoba 3 point kembali. Masih gagal, defensive rebound Marlina. Masih. Sumiati, sayang sekali dihentikan. Dribble dari, usaha fake dari Aisyah tadi sangat baik. Marlina mencoba untuk 3 point, gagal. Defensive rebound Agustin. Ada Rima Anggen kali ini. Balik ke Agustin dari Yeni, skip pass. Sarce. Paulin Clara Ananta. Paulin Clara Ananta. Iya. 3 point. 3 point. Ya, high low yang diperhatikan kali ini sayang sekali dari 2 kali attempt tadi Sofia gagal. Iya. Sayang sekali terkena kaki dari Adi Makangen. Iya. Agustin saya kira tidak harus melakukan personal foul kali mengingat Agustin kali ini third personal foul. Iya, Agen di adek Rima tadi, kadek Rima maksud saya, dan juga Ana yang digantikan oleh Ana mas ya. Sumiati, masih Sumiati mencoba 2 point. Juga gagal. Tip dari Mega Nanda tadi, gagal. Substitution. Iya. Nadia menggantikan seorang Agustin. Iya, menggantikan Agustin mas ya, buat seorang dan juga sudah 3 personal foul di kuarter yang kedua. Nadia, low look pass behind the back tadi.
pada Kadek Pratita. Masih gagal. 21-25. Sumiati, Mega Nanda. Masih ada Raisa di sana. Ah, juga gagal. A strip tadi dari Kadek. Ah, sayang sekali sudah terlanjur di reverse oleh Sumiati. Juga gagal. Sayang sekali pemirsa. Ya, WIBL fans tidak dapat menyelamatkan seorang Mega Nanda tadi. Turnover. Nadia, kembali Nadia, masih Nadia kali ini pada Regita. Nadia masih gagal, tidak ada yang membantu di offensive rebound tadi. Pemain-pemain dari Tomang Sakti masih belum berubah. 26, Tomang Sakti Merpati unggul kali ini. Ah, Anne Inesia melakukan personal foul kepada Gabriela Sofia. Ya, inilah replay dari Gabriela Sofia. Ya, masuk putri yang pertama. 22-26, 4 poin, 2 rebound dan 1 assist yang telah dikumpulkan seorang Sofia. Dan bertambah tadi 23-26, hampir saja intercept Sumiati. Regita mencoba 3 point. Masih ada Kadek Pratita. Paulin Clara Ananta kembali 3 point. Kembali 3 point. 29-36. Ya, harus lebih waspada kali ini Surabaya Fever. Ya, Nadia berdiskusi dengan Anne Inesa kali ini. Marlina mencoba 3 point kali ini membalas. Masih ada Sofia. Baik kali ini. Sofia adalah posisi 5, point center dari Surabaya Fever. Ya, saya kira Anggita Bening harus memperkuat dan membantu Sofia di under basket. Kali ini dimainkan untuk memperkuat daerah paint area. Masuk. 24-29. Substitution. Kali ini Inesa digantikan oleh Yeni. Iya, kembali masih diterapkan. Iya, Nadia, Pauline Clara Ananta, kick out kali ini blok oleh Anggita Bening tadi, hampir saja. Iya, baik 24 detik yang tidak dapat dikonversi dengan poin. Turnover defend yang baik dari Surabaya Fever kali ini. Ya, ada Sherly kembali di kali ini di quarter yang kedua, menyisakan waktu 3 menit bermain untuk timnya. High low tadi, sayang sekali harusnya dipasing pada Sofia. Berhasil mencetak 2 poin. Ya, memperkecil margin kali ini Kadek Pratita. Kadek Pratita pada Yeni, coba 3 point. Masih ada Nadia tadi. Regita
Inside corner and 2 point, 31-26. Tomang sang tim merpati unggul dari Surabaya Fever. Masih sama-sama dengan defense yang sama dari beberapa menit yang lalu. Kali ini Megananda 3 point. Sekarang 2 menit 28 detik saja. Skip pass kepada Regita. Ada Kade Pratita mencoba 2 point. Nice. Masuk 33-29 pemirsa. Sangat seru. Inilah Tomang Sakti Merpati Bali dan Surabaya Fever. Mega Nanda, masih Mega. Iya, traveling violation. Under 2 minutes, 29-33. Masih sama. Belum sama sekali maksud saya. Surabaya Fever melakukan personal foul di kuarter yang kedua. Sedangkan di Thomas Sakti sudah 3. Ah, saya hampir saja Jasmine Diana Augis tadi. Regita. Kick out kepada. Sangat baik dijaga oleh Sofia tadi. Jasmine Diana. Menambah 2 poin. 29-35. Ailo yang baik, Jenny. Cepat sekali membantu defense. 29-35. Mega Nanda, masih Mega. Ah, saya kira ada seorang seri tadi berdiri bebas. Tapi kali ini baik, 2 point and 1. Gabriel Sofia. Masih gagal dan dapat di-rebon kembali. Nice. Mega Nanda kali ini. 2 point and 1. 33-35. Mega. Wow, ada Sarce. Sayang sekali Sarce. Hilang keseimbangan tadi. Ya, time out diminta oleh Surabaya Fever. 33-35 masih unggul. Hanya 2 poin saja pemirsa. Ya, 33-35. Quarter yang kedua. Masih di seri Surabaya di Gor Kertajaya. WIBL, jangan kemana-mana, masih di Women Indonesian Basketball League. Ya, time out tadi diminta oleh Surabaya Fever. Strategi
Apakah yang akan diambil? Ya, strateginya sepertinya berhasil. Berbalik unggul 1 poin. Megan ada 3 poin tadi. Sarce. Regita. Adek Pratita. Kadek Anggan. Maaf, ada. Iya. Ada persoalan foul sepertinya. Kita lihat saja. Apakah benar? Referee. Iya, ada. Strip tangan dari Sofia tadi yang mengenai Kadek Rima. Masuk kali ini sama 36. Ah. Iya, tadi seorang Sarce. Masuk. Substitution. Ah, sayang sekali kenapa Sofia digantikan oleh Henny. Hampir saja lepas. Masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Survivor. Kali ini cepat sekali ke depan. Megananda, personal foul, Sarce. Sayang waktu 33 detik lagi. Ya, mengenai tangan kiri tadi, Sarce. Ya, Sarce, first personal foul. Megananda tadi masuk 37 sama. Unggul 1 poin, free throw yang kedua tadi masuk. Dan 38-37. Jasmine Putria hampir saja diintercept oleh Henny tadi. Regita, masih Regita. Ada Kadek Patita. Sarce, masih gagal Sarce. 10 detik. Sekarang waktu. Ah, dapat. Sayang sekali Henny tadi. Terlepas bola, off control. Dapat diambil tadi oleh Sarce. Iya. Sherly. Wah, sayang sekali Kadek Pratita tadi. Iya. Hanya long two. Oh, mendapatkan nomor 7 Thomas Sakti. Kadek Pratita sayang sekali fall trouble kali ini. Masih quarter yang kedua pemirsa. Shelly tadi berita pertama gagal. Akan menambah poin juga gagal. Kadek Angen ya. Usai sudah quarter yang kedua. End of Ever half dan terpon 1 poin kali ini pemirsa. Taomang Sakti 37 dan Surabaya Fever 38. Yang pasti masih di seri genam IBL, WIBL dari Surabaya di Kota Jaya. Dari mana-mana masih di WIBL, Women Indonesian Basketball League. We'll be right back.
We're here to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. IBL Reborn. We'll be right back.
Back to the game. Seri Kota Surabaya WIBL kali ini mempertemukan kedua tim antara Surabaya Fever versus Tomang Sakti Merpati Bali. Sangat cepat Sumiati, 2 point. 40-37. Memasuki awal kuarter ketiga. Agustin. Ana Inessa. Masih gagal. Oh, ada Kadek tadi. Kadek lima maksudnya ya. Yeni. Agustin. Sound defense yang baik dari Surabaya Fever. Ya. Zone defense kembali membuat Tomang Sakti Merpati melakukan turnover. Turnover. Tomang Sakti 9 dan Surabaya Fever 6. Anggita Bening. Ada Megananda. Take pass pada Raisa kali ini. Akankah kick out? Iya. Iya, sayang sekali Pauline kayaknya melakukan personal foul. Iya, number chase 15. Ya, Pauline Clara Ananta. Anggita Bening. Sofia kali ini. Masih ada Sofia kembali. Gagal, sayang sekali. 43-37, terpaut 3 poin saja. Pauline Karananta kali ini. Masih Agustin. Kepada... Ah, sayang sekali masih gagal. Kadek. Rima. Angga. Raisa, ah sayang sekali. Kick out. Yang kurang tepat kepada Sumiati tadi. Turnover kembali. Ciptakan oleh pemain-pemain dari Surabaya Fever. Ana Inessa. Ya Agustin. Ya Agustin pernah membela juga timnas dari SEA Games kemarin untuk Indonesia. Menyamakan dudukan kali ini. Ball, sayang sekali out of bound. 40 sama, 3 point dari Inessa tadi. Berbalik kali ini penguasaan bola untuk Tomang Sakti Merpati Bali. Second chance point dari Surabaya Fever bertambah 14 dan Tomang Sakti Merpati 5. Agustin. Masih Agustin. Baik kali ini kepada Anggen Inessa. Balik pada Agustin. Ah sayang sekali gerakan yang baik tadi melewati seorang Sofia. Kali ini Sumiati. Eo Megananda. Gagal Megananda. Ada tahan oleh seorang Pauline. Sangat baik kali ini. Yeni. Pauline Karananta. Adek Rima Anggen. Masih gagal. Iya, bukan traveling. Wasit tidak menyatakan gerakan dari Sofia tadi. Marlina. Megananda. Juga gagal. Datang dari belakang tadi Agustin. Offensive rebound. Si Agustin. Gerakan yang baik dari Pauline Clara Ananta.
free throw dari Tomang Sakti Merpati Bali. Iya. Gagal free throw dari Pauli Clara Ananta. Masuk. One of two, unggul satu poin kali ini. Kembali turnover. Surabaya Fever 2-2-1 yang berhasil dari Tomang Sakti Merpati Bali. Agustin. Blok saja oleh Anggita Bening tadi. Mega. Anggita Bening. Masih gagal. Defensive rebound Pauline Clara Ananta. Agustin. Sarce. Kembali ke Agustin kali ini. Pauline Clara Ananta mencoba 3 point. 3 point. Kembali melakukan 3 point. Yang keempat. Pauline, saya sekali kembali melakukan personal foul. Strip tadi pada Megananda. Time out diminta oleh Surabaya Fever. Kembali unggul 4 poin kali ini Tomang Sakti Merpati dari Surabaya Fever. Ya, di sebelah saya sudah ada Bung Edison. Sempat melihat seorang Pauline Clara Ananta. Wow, saya dari tadi mau menemani Bung Jaja tapi nggak bicara ya. Baru sekarang saya tertarik ingin berbicara karena saya baru siap. Maklum keadaan fisiknya lagi kurang sehat. Ya. Saya ngeliat bahwa ini perkembangan bola basket untuk wanita tentunya lumayan luar biasa ya. Ya. Pemain-pemain dari Surabaya Fever maupun Tomang Sakti Merpati. Saya percaya bahwa di atas kertas Surabaya Fever sangat diunggulkan. Ya. Karena ya, mereka merupakan juara bertahan. Ya. Nah, sekarang PR-nya adanya sebenarnya di Tomang Sakti Merpati ya. Ya. Tapi yang saya lihat sekarang justru Tomang Sakti Merpati yang tampil tanpa ada beban. Iya. Yang saya lihat ya. Iya, benar sekali, Bang. Berapa kali pemain seperti Ananta menembak 3, 4 kali? Iya, 4 kali. Dengan percaya diri 4 kali. Dia enggak mikir bahwa mau ada rebound, mau enggak ada rebound, tembak aja. Nah, itu maksudnya merupakan bukti bahwa salah satu pemain yang bermainnya lepas gitu. Oh iya, benar sekali. Nah. Dan posisinya juga berada di daerah top. Selalu? Itu yang membuat... Memang lepasnya Ananta kayaknya ya? Iya, permasalahan bagi Surabaya Fever menurut saya. Selalu terjadi passing dan akhirnya terjadi seorang Ananta kosong dan melakukan tembakan. Dan ya. Itu masuk. Ya, Surabaya Fever merupakan tim yang mempunyai karakter bermain sangat cepat. Benar. Makanya dari tadi awal tadi Merpati TS itu berusaha untuk menghentikan kecepatan dari Surabaya Fever melalui zone trap. Ya, 2-2-1 sepertinya Merpati juga... Cukup efektif, Bung JJ. Saya bisa ngerti itu cukup efektif. Benar sekali dan tadi ada juga zone defense 2-3. Dan beberapa kali dari 1-2-2 Surabaya Fever ditembus oleh 3 point Sarce. Kemudian juga Pauline Clara Ananta 2 kali. Ananta 4 kali? Iya, akhirnya 4 kali tadi. 4 kali, itu akhirnya. Yang menurut saya biasa. Harus menjadi catatan khusus buat Surabaya Fever ya. Iya, Coach Welly harus lebih memahami hal ini. Karena mereka berdua sudah memastikan diri masuk babak final di Jakarta. Benar. Babak final antara... Tomang Sakti Merpati dan Surabaya Fever. Mereka akan bermain dengan format the best of three. Para pemirsa IBL, para pemirsa WIBL. Mereka akan bermain dengan sistem the best of three. Jadi mereka harus menang sebanyak 2 kali. Untuk memastikan sebagai juara WIBL 2016. Ya, Bali Steel sekarang Agustin. Dari sisi kanan. Ya. Passing pada Sarce. Tengah sudah menunggu. Again. Passing ke bawah. Agustin. Kembali passing.
Gagal kali ini Inessa. Gagal kali ini Inessa. Sangat sayang. Bung JJ. Iya. Dari Sumiati. Sumiati. Penetrasi. Oh, baik sekali. Baik sekali Sumiati. Nyelip-nyelip, Bung. Nyelip-nyelip di antara. Iya, dan saya harusnya di kuarter-kuarter awal tadi harusnya dimainkan seorang Sumiati baru kali ini. Karena beberapa kali Sumiati melakukan fast break dan banyak sekali. Sebagai motor serangan ya. Benar sekali. Fast break. Justru yang saya ingin lihat sekarang kecepatan dari Raisa nih. Ya. Kecepatan-kecepatan dari Raisa saya belum melihat di pertandingan ini. Tapi sangat baik statistik yang menyatakan bahwa Raisa. Halo kembali. Gabriel. Passing keluar ya, kembali. Sumiati lagi. Itu Bung. 2-3 dari Merpati. Pasti ada bolong-bolongnya ya. Ada bolong-bolongnya di daerah. Sulit Bung kalau untuk mengantisipasi seperti itu sebenarnya. Iya, karena pilihannya kalau dia terlalu outside, nanti inside-nya ya Gabriel dengan Mega. Mega sangat open. Still kembali sekarang. Mega. Sumiati. Kembali ke Sumiati. Give and go. Harus timeout Bung. Iya. Iya betul timeout. Ya, harus timeout. Ya. 48-44 pemirsa. Surabaya Fever. Yes. Unggul kali ini. 4 poin saja dari Tomang Sati Merpati Bali. Iya. Saya akan coba ngelihat statistik ya. Saya sangat percaya bahwa statistik field goal tembakan duanya Tomang Sakti lebih bagus. Bahkan tembakan tiga sekalipun mungkin Tomang Sakti lebih bagus. Iya, 55%. Betul. 10 dari 18, luar biasa itu, Bu. Sangat luar biasa. Itu yang bisa nahan mereka sampai detik ini. Iya, iya, iya benar. Berarti sekali. Berarti ada 10 tembakan tiga angka, benar ya? Iya, benar sekali. Berarti 44 poin, 30-nya tembakan tiga angka. Iya. Luar biasa Tomang Sakti. Dan ini menurut saya salah satu cara untuk bisa menang terhadap Surabaya Fever. Ya, ya, ya benar sekali karena field goal percentage yang harus lebih bagus dari Surabaya Fever. Ya. Dan sebelumnya Surabaya Fever juga menurun performnya karena dari kemarin melawan Merah Putih Predator kalau nggak salah saya itu. Iya. Mampu mengimbangi Merah Putih Predator. Mengimbangi ya? Iya, mengimbangi. Iya, meskipun dengan kemenangan, saya tadi sudah menjelaskan di depan bahwa meskipun Surabaya Fever menang, tapi ya itulah. Masih di bawah rata-rata Surabaya Fever. Ya, possession. Masih menurut possession. Di bawah ininya mereka ya, formnya mereka benar yang bermain sekali. Ya. Ya, back to the game. Ini ada Sarce, kemudian juga Nadia. Ada KDR Rima Angen. Yes. Regita dan Pauline Clara Ananta. Betul. Di Tomang Sakti. Masih telat passingnya, Bung. Untung ada Ananta. Layup shoot gagal kayaknya terlalu bawah. Iya. Terlalu bawah deh posisinya. Marlina. Main senior, Bung. Benar sekali. Tembak tiga angka saja. Tidak bisa diselamatkan oleh Sumiati. Wow, wow, wow. Usaha yang luar biasa dari Sumiati benar untuk berusaha sekali. Untuk menyelamatkan bola. Namun sekarang Nadia sudah bersiap di inbound. Oh tidak, Nadia diganti. Sarce Regita. Iya, ada Ana Inessa. Inessa. Dan Jasmine Diana out. Ya, pemain Marlina sangat inspiratif menurut saya, Bung. Ya, karena kita, penetrasi. Menurut beberapa coach yang waktu itu membela timnas, dia seorang kapten yang di dalam dan di luar lapangan. Sosok ya, itu, sosok yang ya, tepat tuh kayaknya. Itulah yang membawa, salah satu yang membawa timnas menjadi yang terbaik di SEA Games kemarin. Ya, ya kedua ya, dapat perak ya. Ya, sudah kembali dimulai. Nessa, Jasmine Diana, Sarce. Masih mencari peluang, masih. Pick dengan pick and roll. Kade Anggen. Penetrasi, layup shoot. Gagal. Ada Inessa. Ofensif lagi untuk dua kalinya Inessa. Ya.
coba untuk mencari peluang ya kembali. Baik, kali ini back out. Masuk? Tidak? Ya, tidak, karena saya kira tadi Ana Inesa akan melakukan Rima. 2 point. Sayang tembakan Rima tadi sudah melewati ya, shot clock violation. Tomang Sakti Merpati masih dengan 2-3. Ya. Penetrasi yang baik. Raisa. Oh, itu dia, sayang. Tip. Another tip, gagal, belum poin, tapi masih dikuasai oleh Raisa. Raisa mencarikan-kannya, Marlina, pasti ke bawah, Gabriel. Advantage, Bung, terlalu advantage. Ya, sangat baik under basket Sofia. Ya. Under Sofia tadi. It's too easy, terlalu mudah, terlalu tenang. Ya. Pauline. Ya, Jasmine Diana. Ah, Jasmine kehilangan bola. Tidak, Raisa terakhir. Substitution. Substitution digantikan oleh Jenny, begitu juga dengan Agustin masuk. Jasmine Diana digantikan oleh Agustin. Ya. Jasmine diganti sama Agustin. Lima. Cari Agustin. Wow. Gerakan yang untuk melindungi bola karena seorang Sofia tadi sudah siap memblok. Iya. Gabriel tinggi sekali, Bung. Benar sekali. 185 kalau saya tidak salah ya. Iya, 185. Gabriel Sofia. Sumiati pada Gabriel kembali. Raisa, back shot, penetrasi, passing ke Gabriel. Dapat dibaca oleh pemain Tomang Sakti. Regita tadi. Regita, sekarang Agustin membawa bola dari tengah. Di sisa 40 detik, di sisa quarter 3 ini. Yeni, pick and roll ya dengan Rima. Masih Yeni, penetrasi, spin move, passing pada Rima. Ya, terpancing Gabriel Sofia. Iya. Sudah keburu lompat. Dengan sabar Rima menunggu. Iya, benar sekali. Ya. Ya. Gabriel Sofia, Fall Trouble kali ini. Gantikan oleh Anggita Bening. Rima Anggen, kadek Rima Anggen kali ini. Masuk. Sayang sekali harus fall 4 dengan tidak adanya Gabriel. Perolehan rebound dari tim Surabaya Fever bisa iya, jadi jus. Iya, benar sekali. Petro yang kedua. Sayang sekali gagal. Sumiati. Masih Sumiati. Penetrasi. Ya. Iya, double team. Tidak. Masih ada Raisa. Ada Raisa Mega. Pada Sumiati. Balik pada Mega. Iya, harus. Ball motion. Sumiati. Tidak ada yang membantu kali ini. Ah, sayang. Iya. 0,9 detik. Bola masih untuk. Oh, berpindah. Ya. Telah ditekan untuk menginjak ya, Bung tadi. Iya. Usai kali ini. Ya, itulah akhir dari kuarter yang ketiga. Surabaya Fever melawan Tomang Sakti Merpati. Kita akan kembali lanjutan para penggemar WIBL. Masih ada kuarter keempat, 50-45. Kita akan kembali lagi, masih bersama dengan saya, Edison Wardana dan Bung JJ. Ya.
Masih dalam pertandingan yang sama, Surabaya Fever melawan Tomang Sakti Merpati Bali. Mega. Belum tepat sasaran Mega. Rebound. Sana Agustin. Ops. Raisa mencoba menutup jalan namun terlambat. Mengakibatkan satu fouling untuk Raisa. Ya, bung quarter yang keempat tadi hanya 8 poin Tomang Sakti mencetak dan sedangkan 12 poin Surabaya Fever ya. Iya, Surabaya Fever. Ya, Agustin. Ya. Mengatur serangan sekarang 45-50. Pemain double high pick. Dengan Pratita dan Ananta. Agustin penetrasi, enggak ada bantu dari Mega. Maksudnya enggak ada bantu dari Anggita, harusnya Anggita Bening tuh ya bantu. Iya, ya, help. Jadi, help side-nya tidak ada, sayang sekali. Raisa, 3 personal foul. Agustin siap. Dan masuk kali ini fitur yang pertama. Terpaut hanya 4 poin pemirsa. Gagal. Fitur tadi, Sumiati sangat cepat. Ah. Oh, Ananta hanya diam menurut dia, namun wasit melihat bahwa Ananta masih menggerakkan kakinya. Iya, bergeser. Iya, footwork-nya. Iya, mengubah arah. Terlihat ya, baru saja. Ini tayangan ulangnya para pemirsa WIBL. Ya. Oh iya, betul sekali. Harus benar-benar stay dia. Nah, sayang sekali, ball trouble. Iya. Masuk free throw yang pertama dari Sumiati. 51-46. Di awal-awal quarter kali ini, sayang sekali seorang Pauline Kara Ananta melakukan foul tadi. Agustin, sayang sekali harus kehilangan. Sumiati gagal kali ini 3 point. Ah, mengenai kaki dari kadek Pratita tadi. Marlina penetrasi. Oh, hesitation. Skip pass. Sumiati jauh di sana. Ananta defensive rebound cepat ke depan. Yeni layup shoot. Gagal. Gagal, sayang sekali aiming yang salah dari Yeni. Tidak bisa membuahkan angka untuk menambah menjadi 48, masih dengan 46-51. Raisa cepat passing ke bawah. Mega kembali Raisa, penetrasi Raisa. Menyangkut sekarang di Ananta. Kali ini bukan. 3 lawan 2 sekarang, fast break. Inessa, pembantuan intercept. Oleh Mega tadi. Dari Mega. Ya. Sayang sekali. Yang saya herankan kenapa harus di passing ya. Layup saja sebenarnya, tidak perlu dipassing. Lihat keadaannya 3 lawan 1. Dan itu masih di posisinya masih, ya masih jauh sekali layup aja. Dan dia juga sudah yang jaga, Sumiati sudah di posisi tengah. Jadi jangan takut, tetap lakukan layup seperti biasa saja. Ya, apabila ada gerakan untuk menjaga Sumiati, baru kita bisa melakukan passing ke teman tadi. Sumiati passing, Anggita Bening. 2 point, Anggita Bening. Terlalu nyaman dapat bola di area tengah itu. Sekali. Harusnya dari help side juga tutup karena jaga penjagaan 2-2-3 itu tidak boleh dapat ada pemain yang dapat bola di tengah. Iya. Itu tempatnya disukai oleh Anggita. Regita, penetrasi, spin move, Regita. 2 point, gagal kali ini. Raisa, cepat ke depan, Sumiati sudah berlari. Cross break, tidak jadi. Anggita, balik ke Raisa, balik Anggita. Skip pass. Skip pass. Marlina, 3 angka. Gagal kali ini. Oh, masih ada Anggita. Dengan unggul tinggi badan 180 cm. Iya. Sangat mudah. Iya. Intercept Steel. Yang baik. Baik sekali. Bola untuk Tomang Sakti. Percobaan steal dari Raisa hampir saja berhasil. Iya. Agustin pada Rima.
Hand off pada Agustin kembali. Skip pass, Yeni. Penetrasi, behind the back. Masih Yeni. Push. Hampir turnover. Agustin jab. Masih ke bawah. Baik, kosong. Baik sekali. Masih ada Agustin. Reverse kembali. Belum ada. Agustin kembali. Iya, akhirnya bisa menambahkan angka Agustin setelah 3 kali offensive rebound. Iya, terlambat sepertinya harus melakukan 2-2-1 tadi, Bung. 48-53. Sumiati tidak berhasil. Raisa tip out. Ada Mega. Balik ke Mega. Anggita. Raisa penetrasi. Raisa short. Tidak, terlalu pendek. Oh, ada Mega. Oh, namun ada Mega. Oh, dapat titip. Raisa dapat. Masih Raisa menguasai bola. Sumiati ada di sana. Penetrasi. Penetrasi. Masih ke bawah. Terkena tangan dari Agustin. Iya. 4 detik. Short clock. Kali ini sangat disiplin defense dari Tomang Sakti Merpati, Bung. Iya, Marina digantikan oleh Shirley. Sarce juga menggantikan Yeni. Kick out, kawan. Shot clock, ya. Shot clock violation, defense yang begitu baik dari Tomang Sakti. Benar. Ini merupakan preview babak final untuk WIBL ya, para pemirsa. Iya. Mereka akan kembali bermain di Jakarta. Jadwal yang lain-lainnya akan kita rilis, Anda bisa cek di website kita. Agustin, bebas saja layup shoot. Tidak ada yang membantu menjaga. Tidak ada yang membantu. Terpaut 3 poin kali ini, 2-2-1 karena bola masuk, Bung. Iya, betul. Harus memperlambat kecepatan dari Surabaya Baby menggunakan 2-2-1 trap. Hampir saja, Sarce. Defensive pressure yang baik, Raisa. Masih Raisa. Wah, blok dari Agustin. Bagus sekali, 3 lawan 1, 3 lawan 2. Steal sekarang Sumiati. Tidak ada yang tidak ada komunikasi. Iya. Iya, tidak ada komunikasi Shirley. Sumiati juga sangat cepat. Pada Raisa. Shirley. Tembakan 3K. Sumiati. No hesitation from Sumiati, menembak 3 angka. Saya rasa sekarang saatnya Coach Raul untuk memasukkan Ananta. Perlu penembak 3, Bung. Iya. Agustin. Ya, passing. Penetrasi. Hesitation. Regita, block shot malah oleh Shirley. Masih Shirley. Ada Raisa. Shirley. Masih menggunakan 2-3, Bung. Iya, harus, Bung. Harus. Masih ada unggul big man soal di bawah, ada Ananta. Short kali ini Ananta, 4 menit, 40 detik. Kita tunggu saja. Apakah tembakan-tembakan 3 angka dari Tomang Sakti bisa menyamakan kedudukan di sisa waktu ini? Double high pick. Iya. Terima. Iya, stagger. Bawah open. Langsung saja harusnya. Kadek. Pratita. Pratita. Ragu-ragu sayangnya. Iya. Mega. Penetrasi. Cepat sekali, Bung. Gagal, ada falling. Rima falling. Tanggung sekali Rima falling ya. Iya. Kita tunggu tangan ulangnya. Time out. Surabaya Fever mengambil time out. Sisa 4 menit 20 detik, 56-50. Iya. Di sisa quarter 4. Setelah ini para penonton IBL. Tentunya sudah tidak sabar menantikan pertandingan tuan rumahnya lagi. Iya. Sekarang wanita, abis ini yang prianya ketemu dengan NSA. Iya. Jakarta.
masuk free throw dari Mega Nanda. Ya, betul sekali, Ananta sudah kembali bermain. Ya. Nomor 15, Pauline Clara Ananta. Inessa, penetrasi. Passing keluar, Tita. Ya, penetrasi. Terbuka, Inessa. Oh, dari belakang. Bukan merupakan falling. Iya. Cukup bersih bloknya. Shirley kembali bermain. Mega, balik Shirley, Shirley. Masih Shirley, penetrasi. Ups, hampir kehilangan bola. Masih dalam penguasaan. Anggita Bening. Under basket, gagal. Yang kedua falling dan kembali mendapatkan free throw. Ya, Persita tidak mengambil help defense tadi, Bang. Iya. Dan Persita juga foul trouble. Iya, betul sekali. Ada tiga pemain foul trouble kali ini, Inessa, Ana Inessa, kemudian Pauline Clara Ananta. Juga Kadek Pratita. Masuk free throw dari Anggita Bening yang pertama. Yes. Fever. Sobaya Fever masih unggul dari Thomas Alti Merpati. Yes. Penetrasi. Iya. Falling masuk. Tidak. Iya. Jasmine Diana. Nadia. Nadia. Nadia masih. Kelahiran 97, Bung. Kelahiran 97. Masuk free throw tadi. Berhasil Nadia, 51-60. 3 menit tersisa. Berhasil kembali free throw yang kedua. Kembali zone trap, 2-2-1. Iya. Marlina. Anggita pada Sumiati. Marlina kali ini, Sumiati. Masih Sumiati. Dengan taktis. Skip pass, Shirley. Sudah menunggu Sumiati di ujung corner. Shot clock violation. Kembali Nadia mengatur serangan dari Temang Sakti. Iya. Double high pick. Iya, Ananta sudah dalam jangkauan sekarang. Tidak dikasih bebas. Tetap menunggu tembak 3 angka. Oh, hampir. Ya, falling Sarce. Team foul Merpati. Shirley mendapatkan 2 kali free throw. Iya, karena team foul kali ini. Iya. Masuk free throw yang pertama. ...62-52. Sobat Fever masih unggul dari Tomang Sati Merpati, Bali. Ananta. Masih Ananta. Jaga rapat sekali Ananta sekarang. Kadek tembakan tiga Pratita. Kadek Pratita masih gagal. Inessa cobanya menampakkan bola namun gagal diambil oleh Sarce. Justru Marliana. Shirley sekarang balik pada Marliana. Sumiati balik ke Marlina. Iya, Marlina tembakan gagal datang dari belakang tadi. Anggita Bening. Anggita Bening mega gagal. Masih ada Anggita Bung.
Iya, Sumiati sekarang 3 angka belum berhasil. Oh. Bali Sarce falling yang ketiga kalau saya tidak salah. Keempat kali ini. Ya, sudah disiapkan 4 pemain dari Tomang Sakti. Yang akan menjadi PR setiap klub wanita manapun pada apabila mereka selalu menghadapi Surabaya Fever. Ya. Karena line up yang begitu komplit, Bung JJ. Benar sekali, antara pemain bench dan juga starter. Dan juga saya sempat tadi bilang bahwa apabila ada Marlina, kemudian Anggita Bening, juga ada Raisa dan Gabriel Sofia melawan timnas, Bung. Di tria tadi. Iya, pada 5. Rima kan. Hand off. Penetrasi, kick out. Fitria, tembakan, bank shot. Gagal kali ini. Sepertinya coach Raul sudah menggantikan dengan pemain cadangan semuanya. Iya. Sudah melepas game ini. Harus mencari strategi baru lagi. Dan memberi manage play dah kepada pemain-pemain cadangan. Betul sekali. Marina, justru Surabaya Fever yang tidak mengganti one. Baru Yunita sekarang masuk. Iya. Hanya 2 dari, 3 starter yang pertama kali dimainkan oleh Coach Welly tadi. Sedangkan di Tomang Sakti masih masuk. Oh, shot yang baik dari Regita. Saya ingat Regita nembak kayak Stephen Curry ya. The way they release the ball. Sumiati, gagal. Rima, Patita. Asing. Pada Jasmine Diana. Jasmine. Intercept hampir saja. Dia makan percobaan timan. Gagal kali ini. Masih dikuasai. Gagal. Dapat steal. Marina. Ya, jump ball situation. Bola masih untuk Tomang Sakti. Iya, tayangan ulangnya. Iya, betul. Begitu hasil. Iya benar. Di sisa 11 detik. Cutting gagal Patita. Ya, disudahi saja pertandingan antara Surabaya Fever dan Tomang Sakti Merpati 64-54. Kembali Surabaya Fever memenangi pertandingan di antara mereka dan mereka harus sudah bersiap untuk partai final di Jakarta yang akan kita mulai semenjak tanggal 16 Mei di Sport Mall Kelapa Gading. Ya, para pecinta WIBL dan para pecinta IBL. Sesaat lagi para pecinta IBL akan kita sungguhkan dengan pertandingan Challenge Night Surabaya berhadapan dengan NSA Jakarta. We'll be right back.